Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Mustafa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yatim adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab umat Islam. Yatim adalah amanah Allah dan Rasul. Jelas tentang yatim itu sangat jelas dalam surat Ar-Ra'd al-Ladzi. Menyantuni yatim itu sebagai pembuktian bahwa kita ini ngaku sebagai orang yang beragama Islam. Bukti seorang ngaku agama Islam, ya harus nyantun yatim, harus memperhatikan fakir miskin. Karena konsekuensinya ketika seseorang tidak peduli terhadap yatim, terhadap fakir miskin, dihardiknya yatim, dibiarkannya fakir miskin, padahal kita mampu, konsekuensinya kita yukazim widin, pembohong agama. Maka penting banget kita memperhatikan yatim semampunya dengan dasar tentu cinta, kecintaan kepada Allah, pasti cinta ke Rasul. Ketika seseorang cinta ke Rasul, akan cinta ke yatim. Jadi menyantun yatim itu bukan hanya karena amanah Allah Rasul, tetapi berdasarkan refleksi cinta kita kepada yatim. Demikian itu antaranya. Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa hadis mengatakan, barang siapa orang yang memuliakan yatim, maka ia akan seperti ini dengan posisinya, artinya dekat dengan Rasulullah. Dan barang siapa orang yang makan bersama dengan yatim, maka Allah akan lunakkan hatinya. Maka kita-kita yang keras hati, apa keras hati? Ibadahnya malas, sholat malas, puasa malas, berat mau ibadah itu. Nah, supaya kita gampang ibadah, enggak harus didorong-dorong capek, pelihara yatim di rumah, makan bareng dengan yatim, samakan segala sesuatu dengan kita. Keutamaan lagi yatim itu, ketika kita nyantun yatim, kemudian kita megang sehelai rambut yatim itu, maka Allah akan hapuskan 1000 keburukan, akan beri 1000 kebaikan. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan yatim itu, dan akan dicintai oleh Rasul. Siapa aja Pak ya, yang berhak menyantuni anak yatim? Semua umat Islam. Selain dari umat Islam? Nah, kalau umat Islam jadi Kapolri, saya koordinasi dengan Kapolri, didukung oleh kepolisian negara Indonesia, saya langsung ke Kapolri minta di backup. Alhamdulillah Kapolri nge-backup. Alhamdulillah segalanya. Jadi kita tidak luput dari bantuan dorongan siapapun, tapi khusus dari kepolisian. Harapan saya yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin FSTP ini terbentuk di seluruh provinsi Indonesia. Amin. Di seluruh kabupaten, sampai cabang-cabang. Harapan kedua, saya ingin FSTP ini menyantun yatim seluruh Indonesia. Amin. Agar kita dicintai. Tujuannya apa? Untuk dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, tujuan pertama. Yang kedua, agar ini hikmah nyantun yatim, ada hikmahnya ke Indonesia. Apa maksudnya? Saya yakin kalau yatim piatu dibahagiakan, Allah akan senang, bahagia. Maka Indonesia akan dijaga oleh Allah, aman. Rakyatnya disejahterakan, kalau senang, bahagia, Rasul senang. Maka Indonesia insya Allah tidak akan ada bencana, tidak akan ada terorisme, arogansi, kekerasan, radikalisme, kebakaran. Damai, aman. Karena yatim dibahagiakan oleh kita. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi kita dapat cinta Allah, ya. Indonesia semuanya rakyat sejahtera, aman, nggak ada bencana, nggak ada banjir lagi. Karena saya punya keyakinan, jika ada satu yatim di daerah yang kita tidak perlu sehingga terlantar, sekolah terlantar, pengen baju terlantar, padahal di sekitarnya banyak duit, itu saya khawatir Allah marah. Nah, Allah marah ini bisa aja di desa tersebut dijadikan balai. Nah, ketika Allah marah, bisa aja satu daerah pun ada bencana, karena Allah marah akibat yatim piatu tidak diurus. Karena banyaknya pembohong nanti. Pengurus dan anggota FSTP. Baik di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dan juga kepada para seluruh penyelenggara negara, pemerintah, wabil khusus yang ada di Tangerang, di Kunciran, untuk bersama-sama mensukseskan, membantu, berpartisipasi dalam rangka acara santunan yatim piatu. Ya, agar sukses. Kita bahagiakan yatim.
tanggal 30 Oktober. Jadi saya mengajak ke semuanya, wabil khusus para pengurus FSTP dari pusat sampai daerah di Provinsi Banten dan Jawa Barat dan seluruh para penyelenggara negara, para umaro khususnya yang ada di Tangerang. Sukseskan acara santun yatim di Kunciran. Kita akan santun yatim sekitar 300 orang. Kita bahagiakan yatim, bantu segala sesuatu sampai sukses, lancar, agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.